Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pada akhir Mei tahun 2022 lalu, para nelayan di Lok Seumawe Aceh sempat tidak bisa melaut selama satu pekan, akibat angin kencang dan juga gelombang tinggi. Namun pada awal Juni tahun 2022, kondisi cuaca di laut kembali normal, para nelayan pun bisa kembali mencari ikan seperti biasa. Seperti diutarakan Murtala, seorang tokebot di PPI Pusong Lok Seumawe, pada Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2022. Menurutnya, saat ini kondisi cuaca di laut kembali bersahabat. Bahkan kali ini, hasil tangkapan nelayan pun mulai melimpah. Seperti satu unit kapal motor miliknya yang diberi nama KM Royal, walau lokasi mencari ikan hanya berjarak sekitar 100 mil dari pantai Lok Seumawe dan dalam waktu sepekan dapat menghasilkan sebanyak 15 ton. Dia pun mengharapkan agar kondisi cuaca di laut terus normal, sehingga mereka pun bisa mencari nafkah secara maksimal. Sehingga kemudian kita kembali melaut dan informasinya dari para nelayan itu hasilnya sudah mulai melimpah, apa betul tuh? Oh iya, setelah sepekan itu angin kencang dan ombak tinggi, untuk beberapa hari ini kapal yang pulang semua ada ikan lah, rezekinya udah lumayan daripada sebelumnya. Alhamdulillah rezekinya udah melimpah. Sekarang ini kondisi cuaca gimana di laut, apa normal atau gimana? Sekarang udah stabil sih. Berapa hari ini dan ke depan kayaknya masih normal. Kapal pun ada yang berangkat, ada yang pulang. Khusus buat Bang Mul, berapa yang sedang di laut sekarang? Kapal di laut sekarang posisinya dua kapal. Dua kapal ya. Informasi awal gimana hasil tangkapan mereka? Rezekinya sih udah ada di ini, tinggal tunggu ada tambahan rezeki, udah boleh ya. Itu jenis ikan apa yang banyak ketangkap dalam seminggu? Tongkol, cakalang, lungun, itu jenisnya yang selama beberapa hari ini. Berarti kondisi sekarang ini udah normal ya, cuaca dan itu.